Selamat datang di channel Devan Official, yang memberikan berita terbaru, terpopuler, dan narasi terpercaya di sinetron Love Story. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya luangkan waktu Anda like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Giorgino Abraham dan Yasmin Neper di Terawang seandainya jadi suami istri di masa lalu, pakar aura. Jodoh. Giorgino Abraham dan Yasmin Neper kerap dijodohkan netizen usai beradu akting. Melihat chemistry yang kuat antara Yasmin Neper dan Giorgino Abraham, pakar aura Jeng Laras mengungkap terawangannya. Kerap dijodohkan dengan Giorgino Abraham, Yasmin Neper disebutnya mengalami kelelahan. Banyaknya cibiran dari penggemar Giorgino Abraham mau tak mau membuat pikiran Yasmin Neper lelah. Dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal YouTube Nstar pada Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2021, Yasmin Neper di Terawang memiliki kecocokan yang kuat dengan Giorgino Abraham. Yasmin Neper ini dengan siapapun profesional dan dia di situ powernya dapat. Dia berusaha totalitas, bukan cuma dengan Giorgino Abraham tapi dengan semua, kata pakar aura. Akan tetapi, dengan Giorgino Abraham ini dia ada kenyamanan. Match-nya dapat, itu juga, chemistry-nya juga dapat, sambungnya. Chemistry keduanya sangat kuat karena sukma antara Yasmin Neper dengan Giorgino Abraham di Terawang cocok. Adanya kecocokan mereka disampaikan pakar aura membuat sinetron Love Story terlihat berbeda. Love Story ini gak kayak sinetron lainnya. Yasmin Neper dan Giorgino Abraham chemistry kuat karena bertemunya antar sukma, jelasnya. Namun, terawangan mengejutkan diungkap pakar suara soal Giorgino Abraham dan Yasmin Neper. Kini hanya sebatas rekan kerja, pakar aura mengatakan jika pada masa lalu Giorgino Abraham dan Yasmin Neper berjodoh. Yasmin Neper sama Giorgino Abraham itu dulunya mereka memang berjodoh. Mereka itu pasangan suami istri, ungkap pakar aura. Keduanya berjodoh sebelum berwujud dalam diri Giorgino Abraham dan Yasmin Neper seperti saat ini. Saya sendiri percaya ada reinkarnasi. Nah, di kehidupan terdahulu mereka memang jodoh, jelas pakar aura. Sudah resmi jadi suami istri di sinetron, Yasmin Neper dan Giorgino Abraham bagikan momen romantis bersama. Yasmin Neper dan Giorgino Abraham telah resmi menjadi sepasang suami istri di sinetron Love Story The Series. Pernikahan mereka dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ayah Yasmin Neper di sinetron tersebut. Pasalnya, kisah cinta Yasmin Neper dan Giorgino Abraham dalam sinetron tersebut terbilang rumit karena terhalang restu orang tua. Akhirnya, setelah berulang kali harus kabur dari pengawasan orang tua, Maudi dan Ken, karakter yang diperankan oleh Yasmin Neper dan Giorgino Abraham, resmi menikah di episode terbaru Love Story The Series. Momen kebersamaan mereka pun terekam di balik layar sinetron Love Story The Series yang diabadikan oleh akun YouTube Messi Faulandari. Dalam video behind the scenes tersebut,
terlihat Yasmin Napper dan Giorgino Abraham sedang merajut kebersamaan. Keduanya saling bersikap manja satu sama lain, padahal keduanya masih berada di lokasi pernikahan. Selain itu, keduanya juga kedapatan sedang bersepeda bersama dengan Yasmin Napper yang mengendarai dan Giorgino Abraham yang membonceng di depan. Penampilan mereka di episode terbaru sinetron Love Story The Series membuat banyak pemirsa baper. Mereka gemas dengan kedekatan pasangan yang mendapat julukan Gias Couple ini. Demikianlah informasi tentang Giorgino Abraham dan Yasmin Napper. Sering dirumorkan pacaran dengan Yasmin Napper, Giorgino Abraham malah unggah foto ini, netizen. Kode keras. Yasmin Napper sering terlibat dalam rumor pacaran dengan Giorgino Abraham. Apalagi saat Giorgino Abraham mengunggah foto bersama dengan Yasmin Napper di akun Instagram pribadinya @giorgino_abraham. Dalam foto tersebut, terlihat Giorgino Abraham bersama dengan Yasmin Napper menggunakan pakaian yang berwarna sama. Bahkan keduanya menggunakan sepasang sepatu dan setelan celana jeans yang sama. Apalagi pose Yasmin Napper yang terlihat sedang memeluk Giorgino Abraham membuat netizen kegirangan melihatnya. Banyak netizen yang membanjiri kolom komentar di foto unggahan tersebut. Banyak dari mereka menyoroti gaya berpakaian dari Yasmin Napper dan Giorgino Abraham yang terlihat seperti pasangan. Selain itu, ada beberapa netizen juga yang menyebut kalau foto tersebut merupakan kode keras untuk kelanjutan mereka berdua. Yasmin Napper dan Giorgino Abraham memang sering dikabarkan tengah menjalin kedekatan. Lawan main dalam sinetron Love Story The Series tersebut berhasil mendapat tempat tersendiri di hati para penonton karena chemistry yang keduanya suguhkan di sinetron tersebut. Penampilan mereka pun berhasil membuat pemirsa setia sinetron Love Story The Series terbawa perasaan. Dan sering menjodohkan mereka berdua.